Ya, perkenalkan nama saya Apni Olivia Naibaho. Saya pertama kali datang ke tempat ini tahun 2015. Kemudian ada teman yang memperkenalkan saya ke daerah Blok Songo ini gitu. Walaupun sebenarnya buat saya ini cukup jauh dari rumah saya sekitar 30 menit naik sepeda motor. Awalnya saya menyewa lahan karena bagaimana mungkin saya bisa mau petani bisa tertarik kalau mereka belum melihat contohnya. Jadi saya melakukan sendiri dan melibatkan mereka menjadi pekerja di lahan yang saya sewa. Lama-kelamaan, satu tahun kemudian baru ada dua orang petani wanita yang tertarik untuk bertani sayur organik mengikut saya. Tahun 2016 mereka baru mulai ikut bertani sayur organik sampai saat ini. Saat ini sudah ada sekitar 7 orang petani sayur dari tempat ini, Blok Songo, yang bertani sayur organik. Dan bersyukur saya sudah melibatkan pemerintah setempat, Pak Pangulu dan juga Pak Gamot, ikut terlibat bertani sayur organik di tempat ini. Pahit, sawi manis, sayur pakcoy, kangkung, bayam hijau, bayam merah. Jalan 2 tahun aku bersayur ini. Lebih enak ini. Terang suka anakku ini. Apa bedanya? Bedanya ini masaknya pun enggak apa, kayaknya murah kali lembut gitu. Asal kita masukkanlah di air kita, kayak tadi aku rebus sayur ini aku kan. Aku bikinlah 2 biji namanya sendiri. Masukkan air, langsung apa, di aku masukkan. Kurasa gak ada 2 menit sudah kuang. Kan? Udah kayak hijau kali tadi lembut dia sayurnya. Senangan lah ini bisa eceknya aku. Melepaskan tarianku, melepaskan uang arisanku, uang lampuku, sejaknya belanja-belanja dapurku. Nah, bagian pemasaran itu tugas saya. Memang si petani sebagai produsen, saya pemasarannya begitu. Sejauh ini kami pemasarannya ke kantor-kantor yang ada di Matang Siantar. Awalnya saya jualan di depan kantor dinas kesehatan. Saya datang ke kantornya gitu. Jadi setiap kali panen saya berganti. Misalnya hari ini panen saya ke kantor pajak, besok panen saya ke bank mana begitu. Jadi hampir semua kantor swasta dan pemerintah termasuk bank yang ada di Pematang Siantar mungkin sudah kenal produk sayur sehat dari Siantar Sehat. Gulinya di Pematang? Hah? Sama gulinya? Harapan saya dengan adanya pertanian organik produksi antar sehat ini, petani merasakan manfaatnya. Pertama, pendapatan mereka pun bertambah. Kedua, lahan yang mereka kelola subur. Ketiga, mereka pun bisa memakan sayur dengan produk yang baik dan sehat. Gulinya apa? Sama gulinya? Makan sayur sama ikan ya. Buat pelanggan sayur Siantar Sehat, saya berharap untuk waktu ke depan boleh mengkonsumsi sayur sehat. Untuk hidup yang lebih sehat, ayolah konsumsi sayur Siantar Sehat. Terima kasih. Awal Januari jadi tanam. Aku gini loh.